Assalamualaikum. Rindu? Rindu apa? Rindu nak tengok aku seksa main game seram lagi. Nak tengok aku ketakutan. Nak tengok aku menderita untuk buat hampa gelak. Boleh. Tak ada masalah. Untuk hampa aku buat semua. Jangan risau. Tetapi pada hari ini, kali ini bukan aku yang terseksa. Orang lain yang terseksa. Hari ni kita nak buat reaction video untuk melihat video-video seram. Okay? Jadi guys, mari kita pula tengok orang terseksa dalam ketakutan. And his name is Razedu, and today my friend we gonna do a reaction video. Ya guys, kita nak react video video seram di TikTok guys. So aku ada jumpa satu account TikTok ni, dia punya video tak relax, seram dia. Content dia literally seram sahaja, tapi seram dia lain macam guys. So hari ni aku nak kongsi dengan apa dia punya keseraman tu, okay. So guys, tanpa bermasa macam biasa guys, sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe. Pada siapa yang tak subscribe, komen dekat bawah apa pendapat tentang video ni. Like 3000 like untuk part yang seterusnya atau konten banyak lagi pada aku. Dan ya guys, jangan lupa tekan butang loceng untuk dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru, okay. So guys, macam biasa guys, tanpa bermasa, mari kita teruskan kita punya video pada hari ni. Let's go. So guys, video yang pertama. Video ni bernama Grandpa. Mari kita tengok dia punya Grandpa tu macam mana. Buka sikit. No. Sad. Weh, creepy lah siut. Hari betul lah. Okay. Okay. Bodoh lah. Okay, not bad. Pendek tapi seram. Ah, 3/5. So guys, video yang kedua, Easy Garlic Bread. Mari kita tengok apa yang easy, apa yang garlic. Dan jangan tanyalah apa yang bread. Mari kita teruskan video yang kedua. Okay, macam mana nak buat garlic bread? Okay, apa yang... yang ni aku bagi 4/5 lah. 4/5. Sebab apa? Dia awal-awal dah jump scare. Dia yang penting, dia punya hantu tu nightmare, hantu tak? Hantu dia, reaction muka dia tu, hantu tu nightmare, hantu. So ya, yeah guys, 4/5. Bagus. Itu memang A+. Video yang ketiga. Tiga. Nampak? Jari aku nampak nak tunjuk dua kan? Tapi sebenarnya tiga lah. Apa kena scam dengan aku. So guys, kita tengok macam mana dia punya ketakutan untuk video ketiga ni. Okay, dia buat apa ni? Intruder. Dia macam mana? Dia perompak ke? Nak merok. Noh, tinggi mic. Oh, ada intruder masuk rumah dia. Maksudnya dia lah tuan rumah. Yang ni yang intruder. Okay, tinggi nak mampu eh. Alright. Hantu galah ke? Betul lah.
Literally hantar bunyi macam benda tu split second. Macam aku ni hantu tau, aku cukup barang kan. Bunyi dah memang ada situ. Damn. Tak tahu nak kata apa, tapi 5/5 lah. Hak ni A++++. Weh, memang dia pendek tapi ngancam bye. I like it. Okay guys, video yang keempat. Okay, video yang keempat, tengok scary atau tak scary. Marilah scary movie scene. Apa yang ditulis kat situ guys. Dia tengok. Yang dah ready siap-siap kan. Kadang-kadang dia buat prank kan. Okay. Dia tengok movie horror. Faham? Hai, maang. Betul lah belakang laptop tu. Lima per lima, hands down, pala otak dia. Otak dia berjambul seketui. Hantau. Ini memang A++++. Aku rasa macam aku nak bagi 6/5 lah. Extra 1 lah. Ni. Punya seram. Meludah aku. Hai. Okay guys, okay. Okay guys. Video yang kelima. Tengok. Okay, apa acamam. Seram tak seram? Bloody Mary. Dia ni main game Bloody Mary yang cakap depan cermin tu. Tak ada apa eh. Okay. Nah, member. Jangan main benda tu depan cermin guys. Siapa biasa buat guys? Siapa yang biasa buat sila komen kat bawah, aku nak tahu. Jadi kata Eddie. Okay. Dia seram. Dan ya, dia kita boleh expect hujung dia tu. Sebab dia, tapi dia main jiwa kita macam, Ini ke jumpscare? Rasa macam nak jumpscare 3 kali. Tapi macam tak ada. Pandai dia ni main. Dia main perasaan orang. Orang macam ni jangan buat kawan. Suka main perasaan orang. Ha? Cari lah kawan ikhlas. Berkawan dengan kita. Okay? Ha? Ini 3/5 aku rasa. Okay guys, video yang seterusnya, video ke-6 lah, tak silap aku. Aku pun dah lost count lah guys, sebab ketakutan itu membuatkan aku lupa apa yang jadi. Yang hidup aku dah hidup hampa. Mari teruskan. Don't let them in. Okay. Member ngantuk. Okay, member ketuk. Member ngantuk, member ketuk. Member dah ngantuk, seorang ni tengah ngantuk. Okay. Bapak bodoh anjir. Okay. Dia straight forward lah. Dia not gonna lie, straight forward. Macam, you know, dia macam kita 4/5 lah. Kita kadang-kadang kita tak expect lah. Kadang-kadang macam kita macam kat pintu, kita ada benda nampak kan. Macam kita nampak benda sesuatu lah dekat pintu, di sebalik pintu je lah kan. Kalau pintu hampa ni macam ada kaca, ada kain ke kan. So kita nampak. Apa expect macam, nah, ni mesti apa kerusi belakang atau baju kot yang gantung dekat rak baju ke apa. Ni mesti. Pak, dia buka pintu sendirilah. Ada main serang kat hampa lah. Itu aku rasa 4/5 lah kan. So guys, video yang seterusnya. Video yang ke-7. I'm not sure. Are you sure? Nah, you not sure. You are scared. Don't worry. I'm scared too. I'm not sure who that is. Oh, dia angkat tangan. Bapa bodoh anjing. Number 5. Renovating a 100 years old basement. Okay, kita tengok apa seram dia ke atau tak seram. Kita tengok.
the way dia ambil nak ambil kat apa hammer tu. Reptil muka dia tu. 45. So guys, video yang terakhir untuk hari ini guys, grandma. Grandma guys, tajuk dia. So kita tengok seram tak seram. Mari kita tengok. Okay, dia ni kat basement. Dia ni tak takut kau buat video seram kat rumah sorang-sorang ni. Dah lah rumah dia ada basement. Bye. Papa bodoh. 5/5. Father dengan grandma. Apa memang sempoi. Sebab apa dia punya pergerakan dia tu. Hantar perasan tadi dia punya muka tu statik je hantar. Macam ni. Badan macam ni. Mak, dia punya kepala macam gimbal kamera tu. Wow, memang 5/5. Aku memang not gonna lie, memang seram. Shish.